ada di 34 provinsi, kemudian juga di 483 kabupaten kota, itu juga sudah terpenuhi syarat daripada KPU. Dan yang terakhir, kami sudah ada lebih di 3.600 kecamatan. Itu juga 50% lebih sedikit. Ya, walaupun target kami tadinya di awal 60%. Dan 1.000 anggota di setiap kabupaten kota atau 1/1.000 sudah terpenuhi. Dengan demikian, kami berkeyakinan dengan takdir Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Partai Buruh akan lolos verifikasi. Oleh karena itu kita akan merapat selangkah dipimpin oleh Bung Ersad sebagai ketua Exco Provinsi Partai Buruh dan Bung Kirnadi sebagai sekretaris Exco Provinsi Partai Buruh Yogyakarta, maka harus diatur strategi pemenangan. Hadir di sini konstituen Partai Buruh dari buruh, petani, nelayan, pekerja rumah tangga, dagang kaki lima, dan juga konstituen rakyat kecil lainnya, ya, dari KSPI dan lain sebagainya, KSPSI dan lain sebagainya. Jadi karena itu dalam strategi pemenangan ini, target Partai Buruh di pemilu 2024 adalah lolos parliamentary threshold, yaitu kami mentargetkan tidak terlalu muluk 4% sampai 5,6% suara sah nasional pun berarti sekitar 15-20 kursi. Sedangkan untuk daerah istimewa Jogja, kami targetkan agar bisa memenangkan 1 kursi DPR RI minimal. Sedangkan di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, targetnya adalah 5% sampai 10% total kursi yang ada. Kami sudah bersilaturahmi dengan Bapak Prabu Kusumo dari Keraton Yogyakarta, dan mereka, beliau juga memberikan strategi-strategi, dan tentu kami minta doa restu dan dukungan sebagai dari pengagung keraton agar juga bisa setidak-tidaknya membantu mengarahkan, memberikan rejeki.